Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Nih yang ada di hadapan saya ini nampaknya anak-anak muda pelanjut tongkat estafet perjuangan masa depan, harapan orang tua dan calon mertua. Betul. Betul katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama kita hormati, kita muliakan penyebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua, para abu, para abi, para tengku, para abati, tidak diwakili. Mereka di tengah kesibukannya dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang disapa hanya yang ada jabatan aja, padahal kami yang menunggu dari tadi Pak Ustaz. Hadirin dalam hujan lagi Pak Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon maaf, beribu maaf, Ustaz Abdul Somad datangnya terlambat, tapi insyaallah barokat doa Bapak Ibu, para abu, para abi, para tengku, para alim ulama kita, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Kalau ada hutang dilunaskan. Makin kuat amin. Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Dua kali lipat. Yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Bukan kata saya. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim yang kemarin putus karena dibawa tali tarik tambang. Apa bunyi ketawa anak kecil tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa saya ke Masjid Babus Salam ini, betul Masjid Babus Salam. Tapi kita enggak di masjid Pak Ustaz, karena enggak muat. Ini kalau dibawa masuk ke muat dalam ke masjid, meletup masjid ini. Maka di halaman Masjid Babus Salam. Yang bawa saya kemari namanya Bapak Zulfikar. Tadi baru saja izin, karena beliau ke rumah sakit. Tadi keluarga sedang kritis di ICU. Baru saja meninggal dunia Bapak Baharudin bin Haji Muhammad Amin untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan mengirimkan Al-Fatihah sampai masanya nanti kita menghadap Allah, kita pun juga akan dikirimkan Al-Fatihah untuk anak-anak cucu dan jamaah kita insyaAllah.